sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada malam ini di Pasuruan Sabtu Rabu Sabtu. Demikian selamat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati para sesepuh, para alim ulama, para habaib, ingkang kula hormati para ustazah, para pengurus FTD Majelis Taklim Islamiyah, ingkang kula hormati para undangan alumni Jamaah Abdul Qadir dan juga santri pondok Santri Thoyyib serta seluruh jamaah yang hadir dan bapak-bapak yang ada di rumah yang saya kami muliakan. La in syakartum la azidanna lakum. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, apabila kita bersyukur maka Allah akan menambah kelimpahan. Maka dari itu pada hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bisa hadir dalam acara ini yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan ketika kami di majelis ini. Yang pertama diadakan di sini tanggal 1 yang dikenali oleh Ibu Haji Sumari. Yang kedua hari tanggal 14 di Bukur sekitar Sini Garden. Dan yang terakhir Maulid Nabi Akbar ini diikuti oleh seluruh jamaah dua kecamatan dan para alumni Bukur. Maka dari itu di sini kita wajib bersyukur kepada Allah. Maka dari itu dengan menghadiri acara ini maka insya Allah pulang kalian pada doyo diberi barokah yang luar biasa dari Allah. Tapi bicara, mari membaca doa bersama-sama. Saya pernah mengatakan begitu. Selawat istighfar ya kata alhamdulillah. Saat itu pernah bapak bu tadi ibu. Berarti doa itu lepas dengan pagi apa bukan? Sing suki berarti pagi karena pagi. Sing banyak suki berarti pagi. Sing utangnya apa? Apa pun. Bulan bulan kita sedaya ibu-ibu. Kita dapat barokah yang tinggi.
kita tetap percaya kepada kajian Nabi bahwa kajian Nabi itu ada. Kita diberi barokah, umur, rezeki yang banyak. Ya itu semua barokah perayaan Maulid Nabi. Demikian kelahiran kajian Nabi itu semua masih tahu. Saya tentang kelahiran pun dijawab ibu-ibu minta sedaya kelahiran kodok itu biasa kita pinter. Sekarang 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 ayo anak kodok kelahiran kan kita tanggal berapa 12 soalnya anak kodok sekarang yang satu buat rajin kali tanggal kali dia satu dia turun kan turun kecuali si dua juga pinter kelahiran kajian Nabi tanggal 12
Kita sebenarnya jadi sungguh begitu meningkatkan kualitas dan
disucir dalam hal asraf yang saya jelaskan di mana batasnya. Pertama disucir atau istiqomah, kedua jujur atau sedih, kemudian yang ketiga sabar, sabir, kemudian ikhlas, yang kelima tawadhu, dan yang terakhir yaitu dermawan. Ketujuh dan seterusnya mungkin dilanjutkan tahun depan. Yang pertama kembali ke perkara tadi yaitu disiplin. Masalah ibadah sudah ada, akhlak, tutur kata. Nah, saat ini banyak sekali istilahnya akhlak-akhlak yang kurang baik yang dicontohkan oleh para nusewu, saiz nusewu, para tokoh agama. Banyak kiai yang masuk penjara, di luar Pasuruan, kabupaten Sunjati. Kemudian di kota Pasuruan belum ada kiai yang masuk penjara, mudah-mudahan belum ada gitu itu. Kepingin datang masuk penjara atau betul? Nah, Umi bilang, mudah-mudahan tidak ada. Punya ini pun waktu masuk penjara, nama rahasia. Lalu itu mencerminkan bahwa asal manusia pada zaman sekarang itu semakin buruk. Kembali ke kita sendiri untuk selalu memperbaikinya. Termasuk salah satu contohnya, ketika saya mendatangi majelis di luar Pasuruan, saya hanya mampu buat kiai ceramah. Dan kiai ceramah itu kan semua jamaah mendengarkan kepada Mas Doyo itu diputar, mendengarkan Mas Doyo. Kemudian ustaz-ustaz yang didengar Mas Doyo. Lah, kalau terlewat Pasuruan itu tidak ada. Belum menutup Pasuruan, dia belum dihubung Pasuruan. Nah, di luar Pasuruan saya melihat kiai ceramah ustaz itu. Jadi ini ceramah dewi-dewi. Kiai ceramah ustaz ceramah dewi-dewi. Pidato dewi-dewi, ngobrol dewi-dewi. Wonten kiai kan macam-macam, wonten sing sabar, wonten sing keruh. Akhire kiai ora pantes. Coba kula kecepet dewi-dewi lan seneng tidak kiai. Akhire terus yang diaya para ustazah dan sewu para ustazah ustazah ini kita pinter teman-teman sejajar ustazah yang mau berdiri-diri sehingga sejajar-diri sehingga ceramah petang-petang kita ceramah berdiri-diri akhirnya diaya terkereng dan sewu ustazah ceramah berdiri-diri berpindah berdiri-diri karena ustazah yang berpindah karena sejajar-diri akhirnya mau saja buatan Pak Yai, buatan pindah ke diri-diri, buatan ceramah diri-diri. Pak Yai ini pernah ngaruh tambahan. Yowis, saya miskin sepertan, tapi jatuh diri-diri, gak ceramah diri-diri, gak ngobrol diri-diri, tapi ngecek, keren, ngerti, diri-diri. Lalu, kata apa buatan? Ini kata kecuali dia bukul, bukulor kalian yang kasih uang buatan. Amin, Allahumma, amin. Itu masalah kesulitan kita selain ibadah kepada Allah. Alhamdulillah nas, menghormati orang biasa. Orang biasa saja menghormati uang beca, terpeter, jual terang, dan lain sebagainya. Semuanya wajib dihormati. Apalagi ulama. Ulama adalah pewaris nabi. Kemudian akhlak dan sifat yang kedua adalah jujur. Di dalam hadis sahih, hadis kursi, Rasulullah, kalau kita memperbaiki maka diampuni oleh Allah istighfar dan minta maaf. Lagi ini kita bukulah ini jujur kafe bagi masalah maulid nabi ya masalah buruna sing bukulah sing saya sangat dia bukul ini itu saya bukul bukutin ini pakai kaki bukutin ya itu saya bukul bukulah sakit turun kata-kata soalnya kata bukuan lagi. Dan itu saya apa buatan ustaz? Ya saya ini saya pergi dibagi kata buruan terus lalu itu jenenge pula maksa ketika saya mengetahui di luar buruan di luar pasuruan buatan kata sebetulnya jujur aku lalu itu jenenge pula pun urut anu urut kata
Gini pulau kata, ada tong itu, lalu masuk ke lumpur saya cuci itu. Akhirnya ternyata buahnya tak bisa. Terus yang lain, padahal ada tong lumpur ini bukan lumpur saya cuci. Akhirnya untuk mengurus sisi orang tua, sahabat cari tong lumpur saya cuci. Tak belajar ini kok duduk lumpur, kok duduk lumpur apa? Kalau harus berangkat, ya bu. Jadi sabar gitu, ibu. Kapan balik?
penjara. Tapi mulut aja lo, kula betul-betul camat betul lo. Mungkin tuh dan lain-lain. Ini camat di luar pasuruan. Mungkin soalnya ini berdua puter. Gak tau apa internet belum terus. Akhirnya dilepon ke penjara. Pencemaran nama baik. Ustaz Faldo Sofi. Gak tau apa kalau ke penjara. Tuh, ada yang merajai lah. Uyara. Nah, untuk bilang, mir-mir. Sambil jarak, tapi itu sambil lagi, bisa mati, tapi dipakai selarang, selarang.